Kediaman dan persiapan perkahwinan sebuah keluarga rosak dalam kejadian ribut yang melanda kawasan Bercham dekat Ipoh semalam. Kejadian bermula jam 3.50 petang mengakibatkan sebahagian bumbung rumah didiami Nur Azura Uthman dari Bandar Baru Putra hilang akibat diterbangkan angin. Perkakas dan keperluan majlis perkahwinan anak perempuannya Ahad depan termasuk hantaran bunga telur dan persalinan nikah juga rosak setelah bilik pengantin mengalami kebocoran akibat kerosakan bumbung. Menurut Nur Azura, kejadian berlaku dalam sekelip mata hingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan barangan berkenaan. Boleh dikatakan bilik pengantin, bilik saya, semualah habis macam mari tati, semualah. Boleh dikatakan banjirlah semua di kawasan situ. Jadi barang-barang hantaran, perkakas-perkakas untuk persediaan perkahwinan ni saya memang tak tengok langsung. Sebabnya agak sedih jugalah kan keadaan menimpa dalam saat yang terdekat ni. Jadi insyaAllah saya cuba usahakanlah dalam masa yang terdekat ni untuk siapkan benda tu. Tapi cuma saya konsentrate sekarang ni untuk tampalkan dulu. Mana yang ada atap-atap ke apa semua tu saya sediakan yang itu dulu. Dalam kejadian itu, hampir 30 rumah di tiga kawasan perumahan iaitu Bandar Baru Putra, Taman Putra Indah dan Taman Indah mengalami kerosakan akibat ribut. Namun tiada sebarang kemalangan jiwa mahupun kecederaan dilaporkan. Tengok dengan keadaan angin yang kuat, saya terus menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saya menghatikan bila awning saya diangkat, saya terus riman kepada anak-anak saya dalam rumah. Angah, Alung, Aci, kumpul tengah, kumpul tengah. Saya risau apa ni awning itu akan menghempap bumbung rumah dan akan berlakunya mungkin jatuhan apa ni mozaik ataupun jatuhan apa ni, bumbung saya ke bawah. Itu yang saya takut tu. Alhamdulillah, tidak ada apalah, anak-anak pun semua selamat. Alhamdulillah. Terima kasih.